Maka apa ada yang doa dua kali diselingi Al-Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah berdoa? Ada Al-Fatihahnya di pangkal. Al-Hazinnya Al-Fatihah. Ada Al-Fatihahnya di tengah. Subhanallah Rabbi Qawwiz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Itu artinya bertawassul dengan Al-Fatihah. Dalilnya, ya Allah, kata orang dalam gua. Hadis Sahih Bukhari. Kalau memang sedekahku ini bisa menolong, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawassul. Yang kedua, ya Allah, aku selalu membawa air susu untuk emakku. Kalau memang baktiku pada emakku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah ya Allah, terbuka. Yang satu lagi, aku tak pernah bakti pada emakku, aku tak pernah bersedekah, tapi aku tak jadi berzina ya Allah. Anak-anak muda yang tak jadi berzina, dengan ini bukakanlah, terbuka. Itu dalil bertawassul. Nah, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. Bisa di pangkal, bisa di tengah. Jika saya download video ceramah Ustaz di YouTube, lalu saya sebarkan ke kawan, apakah mengalir pahalanya? Mengalir. Tapi antum ngamalkan. Jangan berharap royalti dari sarser-sarser aja. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya share semuanya. Kau ngamalkan? Enggak, saya berharap pahala share aja. Saya ceramah di pulau-pulau di Indragiri Hilir. Datang anak muda, saya download ceramah Ustaz 170 judul. Saya bawa ke warnet, kami cetak, kami bagikan. Oh bagus, amal jariah.